Halo teman-teman, balik lagi channel gue Xentek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, kita bahas teman-teman update untuk hari ini. Napoleon baru teman-teman, Pet Napo. Oke, sebelum itu kita bahas sedikit advance notification. Notifikasi 2 hari ke depan teman-teman. Ya, ini ada time attack lagi teman-teman. Mungkin kayaknya ini 2 kali lagi time attack Muller kelihatannya ya teman-teman ya, kalau menurut prediksi gua. Jadi buat teman-teman yang belum dapat Muller, skillnya Muller ya, harus cepet-cepet nih ngejar rank yang bagus supaya dapat Muller sebelum ganti pemain baru. Sebenarnya sih bisa dapat Muller lagi sih, cuman ya nanti tunggu time attack baru dengan pemain baru itu, nanti medalnya pasti ditukar bisa kayak Hyuga. Oke, yang kita tahu untuk Lusa itu baru sebatas ini teman-teman. Ya, login bonus part 2. Login bonus part 2 hadiahnya kalau kita lihat dari gambar ada SSR tiket 2, Black Ball ini ada 2 SSR ya. Black Ball pasti banyak lah ya, sama Dream Ball ya, udah jelas. Cuman Dream Ball-nya nggak ditulis di sini, berarti tulisannya kan kalau kita lihat transfer tiket kali 2 ya, berarti yang menonjol kali ini di part 2 ini login bonus itu lebih banyak SSR tiket ya. Terus part 2 event mission ya, buat teman-teman yang belum kelar event mission part 1 cepetan dikelarin, karena Lusa itu bakal ganti lagi. Jadi kalau belum kelar nanti ketimpa sama yang baru ini, yang lama tuh bakal hilang ya, nanti diganti yang baru lagi teman-teman. Lumayan Dream Ball sama reward-rewardnya ya. Untuk Lusa kita cuman tahu sebatas ini ya. Kalau menurut gua sih bakal di apa namanya, bakal diungkapin bonus-bonus yang baru teman-teman ya, banner baru itu nanti di live-nya klub hari Kamis ya, karena yang Jepang nggak ada bahas Tsubasa, jadi besok hari Kamis. Oke, kita lihat langsung Napoleon baru ya. Napoleon baru sebelumnya kemarin teman-teman gua sebenarnya pengen keluarin video untuk Igawa sama Soga, cuman berhubung ada masalah audio jadi nggak bisa dikeluarin ya. Buat teman-teman yang dapat Soga dan Igawa baru itu selamat ya, itu luar biasa teman-teman, luar biasa. Dua-duanya duo monster, duo tower lah, gila, banteng Jepang ya, defender ya, itu super alot. Oke, Napoleon baru bajunya official, apa namanya, official Prancis ya, Prancis Rising Sun, attack 20.000, dribblenya 6.500, shootnya 7.400, passingnya 6.800, staminanya 1.144, defense-nya lumayan ya, 16.000, tackle-nya 6.800, block 3.000 kecil, intercept 5.900 ya, physical 18.000, speed 5.500, powernya gede teman-teman, hampir setara shootnya 7.200, tech decknya 5.500, high ball sama low ball ya, warnanya biru kali ini ya. Berarti setelah kedatangan Napoleon biru ini teman-teman, perdana non Japan agility super solid 20 itu dapat di angka 60% ya, kalau mau main full non Japan. Cuma kalau zaman sekarang sih, kalau gue bilang ya teman-teman ya, itu bagusnya itu dikombinasiin, nggak bisa main murni satu warna satu tipe ya, karena ada bond itu masalahnya ya, kecuali nggak peduli lah ya. Ya kalau teman-teman lihat ini kok statusnya kecil banget ya, nggak kayak pemain-pemain sebelumnya nih. Masa gue bayar DBP tapi dapetnya begini? It's, bukan itu solusinya teman-teman ya. Ini solusinya dikasih super sub 30%. Super sub 30%. Ya, sejenis Natureza, sejenis AW baru. Ya, tapi kali ini region Europe ya, yang belum ada super sub bagus itu Europe teman-teman. Dan kali ini kedatangan super sub Euro yang
super, yang monster teman-teman. Ini gue bisa bilang monster nih, 30% ya. Super solid agility. Ya ini shoot baru Napoleon, Riser Cannon. Ya mentalin 2 pemain. Momentum 475 ya, stamina 435, straight line dribble, impromptu duo Misaki sama Napoleon. Ya kalau buat teman-teman yang dapat mungkin dribble boleh diganti S ya, straight line dribble. Terus kalau one two bisa pakai evil attack, kalau doyan sama Pierre atau enggak Misaki. Emang kayaknya zaman sekarang kayaknya Misaki nih. Ya, impromptu duo ya. Lumayan impromptu duo A. Oke, ada HA ya. Ya, ini 50% reduction bukan ke satu tim, ini ke Napoleonnya sendiri ya. Jadi tameng 50% untuk Napoleonnya sendiri. Terus toughness killer 7%. Ya, warna merah nyala 7% sama Wakashimatsu killer 7%. Jadi kalau di total 14% kalau ketemu Ken Sowaika warna merah. Ya, Ken Sowaika. Tapi kayaknya mungkin orang pada mikir, wah kalau ada Napo ini jangan dah pakai Ken lah, ya kan. 7% aja untuk lawan Red Japan udah cukup teman-teman, menjadikan dia monster ya. Kalau dua-duanya nyala, toughness killer sama Wakashimatsu killer nyala sama super sub, itu super monster ini Napoleon kali ini. Super monster. Oke, kita gacha teman-teman, karena berhubung kemarin dapat Tsubasa ngeteng, barangkali mungkin ada tambahan lagi. Kita keteng dulu ya. Oke teman-teman, ternyata banner penutup kita di anniversary part pertama ini adalah Napoleon ya. Gua kira itu kemarin Levin dan kawan-kawan. Ternyata Napoleon banner penutupnya. Nah, di sini berarti kita tersisa Schneider. Oh ya, ini teman-teman yang tiket anniversary gua bakal buka nanti di next video teman-teman. Ya, karena gua nunggu satu tiket lagi untuk 7 step. Jadi teman-teman stay tune ya, tetap tunggu di channel ini. Ya, kita lanjutin yang tadi gua bilang. Sisa Schneider, Pierre sama Natureza. Oke, ini menarik nih. Please dong. Wah, sial, di PHP-in cuy. Padahal ada konfeti. Oke, siapa tahu kan dapat Shingo Aoi. Wah, live foto. Ini kayaknya ya teman-teman ya, prediksi DF kayaknya memang mengerucut ke Michael nih kayaknya. Ya, Michael ya kayaknya teman-teman ya, mengerucut ke Michael ini sepertinya. Kayaknya memang tim Michael versus timnya siapa ya, Jepang mungkin ya. Cuman Jepang Tsubasa baru udah ada. Cuma bisa aja si klub bikin Tsubasanya ada dua kali ini, Tsubasa versi 3 mungkin. Oke, sebenarnya gue kepengen sih gacha dream collection teman-teman, cuma karena berhubung DB terbatas, jadi kita gacha Napoleon aja dulu ya. Oke, kita stop, kita quit dulu teman-teman. Oke, step 1. Please. 1 DB. Kokudo Hyuga. Yuga. Ikuze Hinoryoma. Oke, step 1 Zong. Step 1 Zong.
kita sikat lagi. Napoleon. Napoleon udah lama ya, belum ada yang kuat teman-teman ya. Belum ada pembaruan lagi. Setelah yang paling kuat itu Napoleon DC sih kalau menurut gue sih. Cuma Napoleon DC untuk sekarang juga dengan tim skill super solid 20 itu juga monster juga ya teman-teman ya. Tapi syaratnya harus ketemu Japan. Terlebih lagi Japan biru ya. Udah stamina bonyok. Itu juga bonyok, apa namanya, statusnya gede banget ya. Oke, step 3. Step 3. Sikat. Aduh. Masaka omae to kimochi wa na. Ikuzo. Yes. Zo. Yes. Oke teman-teman, buat yang main Japan jadi sabar aja, ini pasti ada lagi karena part 2 pasti ada nanti ke banner Jepang ya, sisanya yang belum keluar. Oke, 50% chance for one SSR. Peluangnya besar banget ini Napoleon. Ayo dong please, jangan kasih gua ke step 10 please. Ya. 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 Oke, ini one SSR guaranteed, please. Tolong. Tolong dong. Ayo dong, Napo, mana nih? Napo step 5 please. Sikat. Sah. Oke. Napo. Misaki-kun. Asu. Gila. Memorinya meyakinkan kayaknya. Memorinya meyakinkan. Misaki-kun. Misaki-kun pasangannya Napoleon sikat. Hei, Napoleon. Ya elah. Assembly. Waduh, DB-nya nggak cukup, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kita lanjut. Step berapa ini? Step 6 ternyata teman-teman. Aduh, 1% ya. 1% please. 1%. Tolonglah, biar gue stop. Napo Leon. Aduh bonyok gua. Ada Levin. Anjay, baru tahu gua. Waduh bonyok. Jangan sampai step 10, tolong. Ayo dong, 2% kali ini, 2% please, 2%. 2%. Woi, 2%. Aduh. Wah, kacau. Ini wanginya udah hilang nih gara-gara kemarin ya teman-teman nih, gara-gara yang Levin ya dan kawan-kawan ya. Ini 3% cuy. Waduh. 3%. Please. Wah, gila banget. Tolong. Ayo dong. Napo. Hai. Woi. Yuga-kun. Please. Waduh, ini merah nih. Ini meyakinkan nih. Ini merah nih. Dan us, ini salah satu pasti Napoleon. Gue yakin. Stop please. Napo. Espadas. Napo. Oke. Oke. Akhirnya nggak sampai step 10 teman-teman. Ini ngomong-ngomong Espadas yang mana nih? Ini bukan Espadas baru ya? Nggak mungkin lah ya. Kayaknya dapat Espadas baru ya di sini ya. Oke, segini aja video teman-teman. Ya, nanti review Napoleon di video berikutnya teman-teman. Bisa setelah 7 tiket atau sebelumnya teman-teman. Ya, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe ya buat teman-teman yang dapat Napoleon juga. Selamat buat teman-teman ya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang belum like, jangan lupa like. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.